sama-sama menyaksikan drama singkat yang berjudul Legenda Batu Termanis. Iya, yang berasal dari Rote. Selamat menyaksikan. Masuk. Di Lole, mereka memperanakan seorang anak yang dinamai Nusa Lain.
Saat ini Nusa Lain menjadi sebuah pulau di sebelah selatan Lole. Setelah beberapa lama terjadi pertengkaran di Lole, maka mereka pun mengembara menuju Termanu. Kedua batu itu akhirnya tiba di Termanu. Kedua batu ini, khususnya Sualain, menjadi tempat berdoa bagi masyarakat Termanu. Dalam ibadah bersama Manasongo atau Imam Animis, masyarakat biasanya membawa bahan pangan atau beras dan hewan sebagai persembahan kepada Sualain. Beras ditanam dan hewan disembelih, serta hati dan bulu hewan dipersembahkan kepada Sualain. Sedangkan sisanya, mereka makan barang merah. Bahasa untuk persembahan ini adalah Leuke Batu, dengan tujuan untuk memohon kepada Dewata supaya ada curah hujan yang cukup di bumi. Para warga, saya kira di daerah-daerah lain juga masih punya cerita-cerita rakyat.